Hai guys. Assalamualaikum. Jadi tadi kita udah ke Melukat. Selesain dulu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kita udah kelar Melukat. Iya. Jobat yang aku jerawat. Sekarang kita mau dinner ala-ala gitu, romantis di pinggir pantai. Pakai bunga-bunga sama lilin-lilin, guys. Are you happy? I'm happy. New year. Aku happy sangat. Kita semua di sini happy walaupun aku di sini kayak sama kamu kayak kok gitu ya. Iya, udah lebih ke apa ya? Prakash. Ini Prakash bukan Rakesh ya. Rakesh beda. Hai Prakash. Hi. Welcome to my channel. Welcome guys. My YouTube channel. Hi. Jadi what? Jadi gue hari ini jadi nyamuk guys. Nyamuk. Dikelilingin couple guys. But are you happy right? Yes, very happy. You happy with us? Yes, always. Ditemani bestie. Bestie. Aduh. Bestie. Yang penting kita semua happy. Kita semua bahagia. Karena kita liburan mencari apa? Kita healing. Healing apa sih? Aduh maaf, healing aku kelihatan. Ini kita makan. Udah ada tempatnya. Udah. Aman ya. Oke. Ini kita makan. Itu supir kita, Bro. Kita makan seafood hari ini, cuman aku vegan. Kita. Vegan. Aku sih enggak ya, aku enggak tahu ya. Coba kita tanya kalau yang vegetarian ada enggak sih? Apa sih? Ada sayur kangkung kan? Kangkung. Cangkai vegetarian. Cangkai ya, cangkai. Sama nasi goreng. Boleh. Nasi goreng apa? Nasi goreng apa? Guys, aku mau kasih lihat kalian tempat makannya. Bagus banget kan? Kita dinner hari ini di sini ditemenin sama sunset, walaupun sunsetnya nggak ada, tapi biasanya itu kelihatan sih dikit banget tapi. Tapi biasanya sunsetnya itu di sini bagus banget. Bener nggak beli? Ini ada beli Adi. Halo. Ini yang punya The Cuisine Jimbaran Bali ya. Siap. Buat kalian yang mau makan romantis, mau makan sambil ngeliat sunset, kalian bisa datang ke Jimbaran. Tepatnya di mana beli? The Cuisine Bali. The Cuisine Bali. Terima kasih. Aku makasih beli udah ngundang kita ke sini. Makasih banget. Thank you banget. Ini tempatnya keren. Tuh. Mantap. Kita mau dinner romantis dulu. Ayang. Ayang. Ini apa nih? Apa nih? Apa sayang? Maaf, ini kita. Maaf maskernya. Tapi lagi foto-foto estetik. Mas, maaf. Oh iya. Ada semua foto sunset kecil. Gimana? Kalian senang enggak sama Bang Ais ke langit? Maaf, kamera ke langit ya. Oh iya. Gimana senang enggak dari tadi? Makasih Bang Ais. Senang? Terus kita tadi belanja-belanja. Di? Keranjang Bali. Kalian bawa beli keranjang apa aja? Keranjang. Mohon maaf, gimana tadi di keranjang? Jangan. Masalahnya kan tadi kita mau bikin challenge kan, jadi ya, kalau kita buru-buru kan jadi nggak jadi. Jadi, tapi tadi. Gue dikasih kan. Tunggu, tadi abis melukat tenggorokannya masih sakit? Coba ceritain dong experience-mu.
Jadi guys, Devi itu pagi-pagi itu bangun itu sakit tenggorokan. Iya. Terus? Udah enggak. Iya, lihat kamera dong. Terus. Nah, terus katanya pas mengikat itu kita juga minta apa pengampunan, kesehatan, rezeki dan segala macam. Memang percaya nggak percaya, tapi memang udah begitu di Bali untuk kepercayaan orang sini itu. Mereka percaya lah intinya, ya udah kata salahnya kita coba ke experience. Kita nah, terus kita tetap menghargai, ya menghargai dan dengan keyakinan masing-masing, ya, ya, menghormati, menghargai. Pasti, itu pasti. Kita cuma pengen experience ke Maluku. Kami berdoa, nih. Ya Allah mudah-mudahan sehat, bahagia, dunia akhirat, ya. Terus udah nih, kan itu beberapa mata air kan, pancuran kan. Pas ngantri diem deh. Bisa? Gak tau. Terus aku gak ini tuh suggest deh ya. Terus yang sakit tenggorokan tuh bukan cuma aku, by the way, pagi-pagi kita di kitchen kita ada yang kayak tenggorokan ya, oh gitu kali ya, apa-apa gitu ya. Terus udah nih aku iseng, Rah tenggorokan masih sakit gak? Dia tuh lagi bengong. Gimana Rah? Dia bengong. Enggak, gak ada rasa, hilang. Langsung kayak iya ya, nelen-nelen hilang. Mungkin dia coba cari gitu kayak. Biasanya kalau nelen sakit kan? Enggak. Kok bisa berarti air itu adalah ada dan, air. Dan airnya, kita minum. Airnya itu ada ini dong. Air minum ya? Aku minum. Aku enggak minum. Tapi juga minum kusur. Tapi air ini berarti airnya. Pantas aku masih sakit tenggorokan. Berarti airnya itu ada healing power dong kayaknya. Iya. Bisa jadi karena kan itu benar kepercayaan orang kita kan mah. Iya. Tapi ya mungkin karena air itu enggak terkontaminasi jadi kayak kita bagus aja kan buat ini. Pertama kali kamu injak masuk itu dingin banget gak? Dingin banget. Langsung ini, prakos ngajak gua kesini pagi-pagi gak deh. Dingin banget. Itu padahal kita udah siang-siang nih. Udah siang-siangnya udah jam 12 gitu. Tapi seru sih, tapi experience kita seru banget. Intinya itu, kalian itu harus stay di Bali lebih lama guys. Sebulan ya? Sebulan lah minimal. Tiap hari, tiap pagi yoga? Tiap pagi yoga, mantap meditasi. Nah, kita lebih kayak dibangunin sama kita. Oi bangun, Devi! Bangun, yang trauma sih pasti. Rara, kenapa Rara selama di Bali gimana? Jadi kan guys, aku kan tidurnya sama Jopi kan. Terus si Abija kan sama Rara. Jadi kalau misal aku sama Jopi udah bangun pagi-pagi, si Abija kan emang susah bangun ya. Jadi aku udah lebih susah bangun. Jadi gimana Rara? Aku selalu manggil apa? Sampai ke bawah traumatik. Nggak tega aku bangunin dia. Nanti marah sih. Dia ntar marah. Apa yang? Boleh. Aduh, seru banget. Makanannya udah, minum aja. Oke. Alhamdulillah ya, tapi kita udah ngelakuin semua hal di Bali. Udah banyak hal yang kita lakuin. Dan ini penutupan kita dengan makan. Romantis. Lihat bunganya, guys. Makan di pantai, tapi ada bunga-bunganya. Jadi gimana experience mau hari di Bali? Berapa mana, hari? Mana muka lu? kasian banget. Gimana experience Muli? Berapa hari ya? Ada 2 minggu ya? Seminggu? Oh, iya, 10 hari. 10 hari di Bali. Dapatlah healingnya, dapat semua, dapatlah. Komplit ya? Jujur, selama gue di Bali, gue gak mikirin apapun yang ada di Jakarta. Serius ya? Sumpah. Ah. Pokoknya intinya itu kamu pula maksudnya di Bali dapat dong ketenangan pikiran. Dapat ya. Dapat banget. Dapat dari sibuknya gue kerja setiap hari, dari yang emang buat hak punya deadline ini itu segala macam setiap hari kalau di Jakarta. Giran di sini kayak orang yang ngechat gue di Jakarta aja nggak gue balas-balasin. Intinya itu yang lagi stres di Jakarta semua harus ke Bali, guys, ke Bali guys. Yoga sama gue. Iya. Ke Bali guys, abis itu ke India kan. Memprakas. Kelapa ya? Kelapa aja tapi yang lembek.
Arik, spill dong, spill. Bahasa Inggris yang India mau gimana caranya? It's very different. Yeah, you should try. What are we eating today? What are you eating today? What are you eating today? Aduh, gerimis. Boleh, boleh. Sayang, guys. Hujan, kita harus pindah ke dalam, tapi enggak apa-apa. Mau temenin aku hujan-hujanan? Enggak jadi deh. Ayo, hujan. Enggak bercanda, guys. Hujannya enggak bercanda. Ini penutupan kita, yang penting kita happy ya. Kita udah foto-foto, tinggal kita makan. Oke, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Peace out. Welcome Jakarta tomorrow. Bye.